Sifat ahadiyah cuma satu-satunya dalam Al-Quran disebutkan, dan itu dalam surat Al-Ikhlas. Mau cari ayat lain di mana disebutkan Allah bersifat ahad? Itu tidak ada. Cuma dalam Al-Ikhlas. Allah As-Samad, ini menarik ya. Ketika Allah mengatakan huwa Allah ahad, bentuknya tanpa alif lam, ahadun, kemudian Allah kuatkan di ayat kedua Allah As-Samad dengan menggunakan alif lam. Bahasa Arab bukan seperti bahasa kita. Penggunaan alif lam tanpa alif lam langsung memberikan perubahan makna. Huwa Allah ahadun, ahadun tanpa alif lam itu ditakmim, kata para ulama, supaya memberikan arti yang lebih umum dan lebih luas untuk mengumumkan sesuatu. Ahadun, Allah punya sifat ahadiyah. Ahadiyah itu artinya keesaan dalam semuanya. Zatnya esa, ahad. Kalau ini sudah kita jadikan landasan kita bersifat tentang sifat Allah, Allah itu punya sifat ahadiyah. Zatnya ahadiyah, semua sifatnya ahadiyah. Zatnya ahadiyah, tidak ada yang serupa seperti Allah. Jadi ahad itu bukan wahid. Kalau wahid itu angka hitungan bilangan. Sebelumnya ada nol sifat dan setelahnya ada isnin dua. Tapi kalau ahad itu tidak ada nol dan tidak ada dua. Artinya cuma satu-satunya dan itu bukan hitungan. Jadi mau menghitung kita punya dua Tuhan, tidak bisa, memang satu-satunya ahad. Zatnya ahadiyah, sifatnya ahadiyah. Kalau kita pahami ini, maka selalu saya mengatakan, paham sifat Allah itu melahirkan muraqabatullah. Mau melihat satu sifat al-basir, Allah maha melihat, penglihatannya bukan seperti penglihatan kita. Saya melihat ke kiri, yang kanan terabaikan. Melihat ke kanan, yang kiri terabaikan. Itu tidak berlaku untuk Allah. La yashghuluhu shay'un an shay'. Allah melihat fulan, melihat fulan, melihat segalanya, semuanya itu muhitun bi'ilmihi. Allah ketahui segalanya. Coba kita mau kemana dengan Allah? Kita mau berbuat maksiat di bumi Allah, dan kemana kita cari tempat yang Allah tidak tahu kalau kita sedang berbuat maksiat? Wa Allah itu muhaimin, melihat, mengawasi dan menunggu, memperhatikan. Kadangkala Allah mengambil dengan segera, kadangkala Allah biarkan supaya kita terleha. Muraqabah. Ahad. Ini pondasinya. Maka surat Al-Ikhlas itu pondasi ketauhidan. Kalau kalian bicara tentang Allah, berpikir tentang Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana ininya, kalian harus munculkan satu sifat Allah, ahadiyah. Kullu ma yakhtaru bibalika fahuwa ghairu dhalik. Kata para ulama, semua yang terlintas di pikiranmu, Allah bukan itu. Terlintas seperti ini, seperti itu, diwaswaskan oleh syaitan. Ketahuilah oleh anda, Allah bukan itu. Memahami sifat Allah terlintas di kepala kita seperti ini, seperti itu, diwaswaskan oleh syaitan. Anda harus ketahui Allah bukan seperti itu. Ahadiyah. Kalau ini kita pahami, sebenarnya sudah selesai pembahasan sifat, pembahasan nama Allah. Allah punya nama, tapi namanya ahadiyah. Ahadiyah itu tidak sama seperti nama kita. Kita saleh, orangnya tidak saleh. Mu'min, tapi imannya dipertanyakan. Muslim tapi pasrahnya kepada Allah dipertanyakan. Tapi kalau Allah tidak, kesempurnaan yang tidak ada semisal untuk nama Allah. Ar-Rahman tidak boleh kita namakan. Ada nama khusus untuk Allah, tidak boleh kita namakan makhluk. Ada nama yang umum sifatnya, boleh kita namakan makhluk juga dengan nama Allah tersebut. Tapi tidak bisa kita meyakini makhluk punya sifat yang dikandungi makna seperti Allah.
Al-Aziz, boleh kita menamakan anak kita Aziz, boleh kita menamakan anak kita Abdul Aziz. Tapi kita harus tahu, Aziz nama Allah tidak seperti nama anak kita si Aziz. Allah punya hadiah. Namanya, zatnya. Kalau bicara zat sudah hadiah, semua yang muncul dari zat, sifat Allah, namanya, itu semuanya hadiah. Kita bisa membaca Allah punya nama ini, jangan kita bayang seperti si fulan. As-Sami, Maha mendengar, saya berdoa Allah mendengar. Kita membaca tadi Al-Fatihah seperti kita uraikan sebelumnya. Saya membaca Alhamdulillah, Allah mengatakan Hamadani Abdi. Saya mengatakan Alhamdulillah, Allah langsung mengatakan Hamadani Abdi. Di samping saya selanjutnya dia katakan Allah mengatakan Hamadani, dia sedang memujiku. Di negeri lain, di tempat lain, semua kita mengulangi Al-Fatihah, Allah mengatakan dia memujiku, mengulangi pujian kepadaku, dia mengagungkanku, apa yang dia minta aku kasih. La yashkuruhu syai'un ansyai'. Allah tidak bisa disibukkan dengan sesuatu. Kalau kita bisa. Saat menghadir isi kajian bagi minggu di masjid ini, saya tidak bisa karena saya di besar agung. Kita tidak punya sifat ahadiyah. Saya berdoa untuk Allah, Anda berdoa untuk Allah, Anda berdoa untuk Allah, Allah punya sifat ahadiyah. Sepertiga malam terakhir, kalau sepertiga malam terakhir di sini, di tempat lain belum sepertiga malam terakhir, atau di samping kiri nanti baru sepertiga malam terakhir, Allah punya sifat ahadiyah. Jangan Anda jadikan Allah seperti makhluk yang punya keterbatasan. Jadi Allah katakan dalam bentuk nakirah di sini. Huwa Allah ahad. Ahad dalam segalanya.